bukan selalu kita makan popiah ni, tapi bila dah singgah dekat Husin Soup ni, kena pula kat sini satu kedai tu, makcik tu jual popiah. Tengok dia punya bahan-bahan yang digunakan dalam popiah tu macam padat. Oh, kena pula satu popiah ni harga RM1 per. Mana nak dapat, boy. Adalah beberapa orang kata kalau makan dekat Husin Soup ni, kita kena try makan dia punya popiah sekali. Sebab apa? Popiah dia orang kata sedap. Jadi popiah ni biasa je, dia yang menentukan keenakan sesuatu popiah tu adalah popiah tu sendiri. Ha, boleh brain tak boleh brain? Ha, maksudnya inti dalam popiah tu banyak ke tak banyak, padat ke tak padat, dia punya kulit popiah tu lembap ke ataupun kering. Kalau kering tak sedap, dia kena lembut inti popiah tu. Dan paling akhir sekali dia punya sambal. Kalau sambal dia fail, the whole thing fail. Jadi depan aku ni kita ada 3 ketul popiah basah yang telah pun disapu dengan sos dia. Dia tak nak buang masa, kita makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu dulu inti popiah dia. Ha, inti popiah dia ni kita panggil padat lah, penuh lah, tak ada ruang kosong. Ada sekali tu aku makan popiah mah, inti dia sikit je. Dia punya ni kain balut tu, dia punya apa? Pembalut tu yang tebal. Allahu akbar. Dalam mahal RM1.50. Popiah ni padat. Ini kita panggil popiah tik. Ha. Dalam bahasa tik ni maksudnya tebal, mampat, padat. Ha. Itu yang kita nak dalam popiah. Kalau popiah tu basah tapi dia tak tik, sebaliknya dia slim, kurus keding, tak sedap. Tak sedap. Walaupun dia basah, memang tak sedap. Kita nak popiah basah tik. Mampat, padat. Ui. Hello. Kena pula popiah lepas makan sup. Oh, jadi teruk. Puas hati lah. Dia punya sos ni pedas-pedas manis. Berbaloi lah. Untuk RM1 pada aku, berbaloi. Ini popiah ni kalau dia orang goreng, aku rasa lagi mantap ni. Tak tahulah aku ada popiah goreng. Kita makan ni popiah basah. Dah susah nak cari popiah yang kita panggil padat ni. Sebab kami makan sekarang popiah ni saiz kecil-kecil je. Dalam inti sikit je. Yang ni nampaknya tak kerekut lah. Dengan harga RM1 tu pada aku berbaloi lah. RM1 dia potong 4, ngam. Jadi dengan RM RM3, kau dapat 3 biji popiah ni. Yang sedap, padat, mampat, penuh dengan isi sayur-sayur tu. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ni baru betul popiah. Bukan bocah. Popiah, okey? Bocah tu benda lain. Balan benda lain. Cikaru, benda lain. Dia tak sama, tak ada relation dengan popiah. Tak boleh brain.